Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, seru nih. Pada video kali ini, gue bakal memberikan informasi yang bagus buat lu yang mencari aplikasi dalam merekam layar yang mantap, keren, dan juga cucok amboy untuk pengguna Android. Hah? Jadi, pada video kali ini, gue bakal memberikan info aplikasi perekam layar Android terbaik versi channel kita-kita. Tapi sebelum masuk ke video, gua tetap ingatin aja nih ya, jangan lupa dulu di subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi kita langsung saja masuk ke videonya. X Recorder. Aplikasi ini adalah aplikasi perekam layar yang dapat membantu kamu dalam menangkap dengan halus dan jelas layar video. Dimana dengan cara tangkapan layar yang mudah, hanya dengan satu ketukan saja, kamu dapat merekam tutorial video HD, panggilan video, dan kamu tidak akan melewatkan pertunjukan game live dan momen penting lainnya. Dan untuk fitur-fitur utama dari aplikasi ini, kamu bisa merekam gameplay pada ponselmu, lalu kamu bisa ekspor penuh dengan peraturan khusus. Lalu tidak ada watermarknya, dan tidak ada batasan waktu perekam layar, dan masih banyak lagi bro. Apabila kamu ingin mencoba, kamu cukup klik link yang ada di deskripsi atau kamu bisa kunjung langsung di Play Store. IDV Screen Recorder. IDV Recorder merupakan aplikasi perekam layar yang terbilang ringan. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa merecord video yang ada di handphone dengan kualitas yang bagus. Selain dapat merekam video, aplikasi ini juga memudahkan kamu untuk trim video dan aplikasi yang mudah digunakan khususnya untuk merekam gameplay. Jadi cukup rekomendasi untuk kamu yang ingin merekam gameplay di Android. Aplikasi ini diunduh lebih dari 10 juta kali, dan jika kamu ingin mencoba, maka kamu bisa mendapatkannya di Play Store. V-Recorder. V-Recorder adalah perekam layar yang stabil untuk Android dan juga editor video all-in-one yang kuat. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk merekam permainan saat bermain, mengedit video dengan filter, efek musik, dan aplikasi ini menawarkan kepada pengguna video berkualitas tinggi dan tangkapan layar yang jelas. Kamu dapat merekam layar ponsel dengan suara internal atau eksternal dengan mudah semudah kamu dapetin si dia. Oh my God! Sedangkan untuk pengguna VIP, kamu dapat merekam layar tanpa watermark. REC Screen Recorder. REC adalah aplikasi perekam layar yang indah, memberikan kemampuan perekam layar yang baik serta fleksibel, dan dapat dikonfigurasi sepenuhnya untuk perangkat Android kamu, dikemas rapi menjadi antar muka pengguna intuitif. Aplikasi ini juga telah didukung gesture goyang untuk mengakhiri rekaman yang kamu buat. Aplikasi ini juga tergolong sebagai aplikasi yang ringan sehingga tidak terlalu banyak memakan RAM pada perangkat Android milikmu. Untuk durasi perekam layar juga relatif lama, yaitu bisa mencapai 1 jam. Sayangnya, aplikasi ini masih terdapat beberapa bug pada kondisi tertentu. Jadi, mohon maaf lahir dan batin. Jadi itulah aplikasi keren yang bisa merekam layar untuk pengguna Android. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Gua admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video jika gua masih hidup.